badan nih. Ya Allah, kalah. Oh, panas bener badan nih. Ya Allah. Ngapain banget ya Allah. Ya Allah pula. Pulang galang kemana lagi anak-anak. Ya Allah, bagaimana? Panas saya gak turun-turun lagi ya nih. Ya Allah, panas lagi ya Allah. Sabar, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pulang ya. Enggak pulang. Ya Allah. Enggak pulang, Ma. Enggak pulang. Iya, iya, sayang. Ya Allah. Turun-turun sih panasnya. Bagaimana? Pakai bawang aja kali ya. Kompres pakai bawang kali kayak anak bayi. Bisa turun kali panasnya. Dulu. Oh, tunggu ya. Mami bawang. Galang pulang, Nak. Pulang. Galang. Ini nggak bisa kita biarkan. Kalau sampai Nita menikah dengan laki-laki lain, kita tidak akan dapat apa-apa. Karena seluruh harta warisan ini akan jatuh ke tangan suaminya. Begitu surat wasiat yang dibuat Mas Yunus. Dan itu harus jatuh ke tangan kamu. Tenang aja, Mbak. Tenang. Saya yang akan atasi sini semua. Saya yang akan atasi. Saya akan beri pelajaran sama orang-orang yang berani ngedeketin Nita. Aku perlu bukti tinggi. Baik pergi ini yang biasanya sini. Ya Allah, masih banyak bohongnya. Makanya juga pasti. Dari hasil Mas Gilang bikin sketsa. Iya, iya, terus. Tiba-tiba datang tiga orang preman, Ma. Tiga orang. Badannya gede-gede, Ma. Serem. Iya, Ma. Dia mau minta duit, Ma. Terus, kasih, lo kasih. Tapi Otoy nggak kasih, Ma. Otoy lawan, Ma. Tapi dia malah gebukin Otoy, Ma. Otoy dijorokin, Ma. Otoy dicekek, Ma. Otoy dijorokin sampai nyungsep, Ma. Otoy jadi sakit, Ma. Mana orangnya? Di sono, Ma. Di sono. Kita samperin. Deket taman, Ma, orangnya, Ma. Kita samperin, dia belum tahu siapa Emak kali, biarin Mas samperin ya. Hah? Jangan kata berapa orang? Tiga orang, jangan kata 3 orang, 16 orang, Mak, cincang. Jangan takut, jangan marah. Ya Allah. Gue takut ya jadinya. Sabar. Ibu Nani. Kenapa, Mak, Bu Nani? Ya mengobatin dia nih. Dia panas, badannya panas, dia tinggi. Ini mau diobatin pakai ini, mau cocol. Cocol itu. Dari tadi, ya aku tinggal. Ditinggal dia. Sejak kapan panasnya? Sejak tadi siang. Tadi pagi sih badannya nggak panas. Cuma dia ngelamun mulu mikirin Mas Galang. Jadi panas dia tuh badannya, dia tuh. Jangan-jangan dia kesambet lagi. Iya, Ma. Gimana kita bawa aja ke Kong Pungut? Dia bisa ngobatin jin tuh, ngusir jin. Ye? Galang, maafin Mama, Galang. Galang.
Lihat Mama, kamu janji ya kalau jangan berantem lagi sama adikmu. Nggak boleh, nggak boleh berantem sama adik, ya? Janji. Ke dokter, Mak. Oh iya, ke dokter bener. Ke dokter bener. Dokter kan orang pinter. Bawa aja ke dokter ya. Iya, Mas. Bawa ke dokter aja. Dibawa ke dokter aja, Mak. Iya. Jangan kasih bawang. Bawa ke dokter aja nih ibunya. Lu bawa ke dokter aja. Sekarang deh. Lu cepet baik. Ya Allah. Kesian. Penus deh. Ma, emang kurang aja dasar lu. Mama, apaan sih lu? Mama, ini bukan penus, Ma, tapi ini Nita. Ya lu enggak bilang sih dari tadi aja lagi. Kalau udah marah enggak ada yak-yak dulu. Maaf, maaf ya. Ya Allah. Maaf ya, Mbak. Ya. Maaf belum udah 3 hari. Saya kirain si penus. Gara-gara dia nih Abang Ade berantem terus. Mas Gilang, Mas Gilang di kambing domba. Di kambing domba, di adu domba. Berantem Abang Ma Ade coba gara-gara dia tuh. Ya Allah. Mama, kamu kenapa, Gilang? Mas, Mama Mas Gilang sakit dan sekarang kita mau bawa ke rumah sakit. Oh ya udah kalau gitu kita antar aja. Yuk, aku antar yuk ke rumah sakit yuk. Pergi, yuk kita pergi. Pa, Ma. Apa kan? Ma tunggu di rumah aja. Oh ya udah emang kebenaran sih. Ada lo nggak ada yang jaga kan? Ya udah, pergi deh. Ya Mas. Hati-hati, oh sih, pasti bu. Toy, jagain Toy. Iya Ma. Tambah dong. Harus tambah. Yoi. Yo. Kita tos untuk kalian berdua. Yoi. Fan, kenapa lo ngangkat gelas, Fan? Ada masalah? Atau lo gak suka sama keberhasilan kalian? Gue suka. Terus kenapa lo lesu, Fan? Gue capek, Ji. Oke? Okay? Alah, buang capek lo deh. Sekarang lo gembira dong. Sekarang waktunya untuk seneng-seneng, happy-happy. Waktunya lo gembira. Sambut dong keberhasilan kalian berdua. Fan, jangan cemberut gitu, Fan. Gue paling gak suka kalau ngeliat orang cemberut. So please, Fan. Please, Fan. Fan, that's nice. Oke, sekarang kita toast untuk next succeed. Oke. Oke? Toast. Toast. Lagi ada masalah ya, Venus? Hah? Enggak, enggak ada masalah. Mungkin si Venus lagi capek aja. Soalnya beberapa hari ini kita kerjanya lembur. Lembur? Lembur? Lembur kerjaan atau lo yang ngerjain dia? Tahu aja lo. Dua-duanya, men. Dua-duanya. Gue bisa baca dari muka lo. Semalam gue sekap dia seharian di kamar hotel. That's my man. Hebat, lo hebat. Lo hebat. Lo tau gak, sekarang nama lo tuh udah terangkat karena perusahaan lo maju. Terus? Berarti secara otomatis status sosial lo juga akan terangkat kan? Untuk itu, lo harus masuk ke dalam satu dunia pergaulan baru lah. Pergaulan baru? Iya. Pergaulan apa? Maksud lo pergaulan gue yang sekarang ini nggak benar gitu? Iya. Udah benar. Tapi sayang, pergaulan lo tuh masih kelas menengah. Belum di kelas atas lah.
Yang gue mau sekarang, gue mau ajak lo untuk masuk ke dalam pergaulan itu. Pergaulan kelas atas. That's good, man. Maksud lo? Gini, gue punya sekelompok di mana di situ yang duduk para bos dan para manajer yang sukses. Ya, terus? Ya, mereka biasanya kumpul bareng untuk berdiskusi dan bermain bersama. Kalau lo mau, gue bisa ngajak lo untuk ke mereka. Gabung sama mereka. And then, kegiatannya apa? Macam-macam, hura-hura, bisnis. Dan yang paling modern sekarang dari mereka adalah gambling. Gambling? Iya, gambling. Kenapa? Kaget. Nggak usah kaget, Lang. Buat mereka hidup itu adalah seperti sebuah judi. Dan untuk menyalurkan hobi mereka, mereka tuh main judi. Dan lo tau nggak? Kalau lo bisa gabung sama mereka, Lang, banyak kesempatan yang lo bisa raih. Teman, koneksi, lo bisa dapat bisnis, kerjaan, hiburan, cewek-cewek cantik-cantik, Lang. Lebih jauh lebih cantik daripada Venus. Oh ya? Kalau lo udah gabung sama mereka, ya, mereka akan kasih kerjaan sama lo untuk masalah promosi. Karena salah satu dari mereka tuh nggak ada pengusaha perfilman dan sinetron, hiburan. Nggak ada, Lang. Lo bisa take money dari mereka. Kapan lagi? Kesempatan buat gue dong. Kesempatan buat lo banget sekarang. Apa yang lo tunggu sekarang? Kesempatan kayak gini gak akan datang dua kali dalam hidup lo, Lang. Cuma gue orang yang bisa ngajak lo untuk maju. Gak ada teman-teman lo yang lain. Apa lo pernah dengar teman-teman lo ngomong kayak gini? Hah? Gue yakin gak ada. Menarik juga sih. Tunggu apa lagi sekarang? Hah? Sekarang kita waktu untuk bergerak. Kebetulan mereka sedang bergabung di salah satu tempat. Mereka lagi kumpul-kumpul bareng sekarang. Ini waktunya, Lang. Ini waktunya, ini kesempatan buat lo. Kapan lagi lo bisa maju? Kapan? Sekarang waktunya. Ayo, Lang. Ayo. Ayolah. Tapi kayaknya Venus mau istirahat tuh. Alah, Venus, buang. Suruh dia pulang. Di sana banyak cewek yang lebih cantik, lebih bagus daripada Venus, Lang. Oh ya? Banyak banget. Dan mereka selalu menanti-nanti cowok ganteng ke kita. Hah? Apalagi sih yang kurang? Cewek dapat, duit dapat, teman dapat, koneksi dapat, semua lo dapat. Apalagi yang kurang? Ya udah deh, Ram, kalau lo maksa, gua pergi. Gitu dong, itu baru seorang pengusaha yang sukses dan seorang petualang sejati. Hidup galak. Tambah lagi, men. Kita tambah lagi. Ibu Anda menderita tipes. Jadi saran saya supaya beliau dirawat di rumah sakit. Enggak, Dok. Saya enggak mau dirawat di rumah sakit. Saya mau pulang saja. Saya mau dirawat di rumah saja, Dok. Sakit tipes bisa dirawat di rumah kan, Dok? Bisa saja, Bu. Tapi lebih baik dirawat di rumah sakit sebab perawatan medisnya lebih diperhatikan daripada di rumah. Enggak, saya mau pulang saja, Dok. Sebaiknya saya pulang, saya nggak mau dirawat di rumah sakit. Ma, di, ma. Enggak, gak apa-apa. Mama mau pulang aja. Mama mau pulang. Ya sudah, saya akan membuat resep untuk ditebus obatnya. Tapi ingat, apabila badan ibu sampai besok masih panas, ibu harus dirawat di rumah sakit, ya? Karena kalau tidak, akan membahayakan ibu. Baik, Dok.
Banci dong lo. Eh, lo kenapa sih? Bete gue. Nus, lu kenapa sih, Nus? Sebelah gue. Sebelah siapa, Nek? Sama pihak BCA ya? Dia gak suka sama film kita. Eh, lu, lo denger ya? Kalau pihak BCA mah udah beres. Ya terus lo sebelah siapa? Siapa lagi kalau bukan sama Galang? Kenapa lagi sih Galang? Nih ya, lo bayangin nih lu ya. Cis, lo bayangin. Gue seharian nemenin dia kemana-mana. Udah capek-capek dong gue nemenin dia kesini kesana untuk kemauannya dia. Masa gue tiba-tiba disuruh pulang gitu aja karena dia mau pergi sama temennya yang botak itu namanya Ramzi. Bete gak lo kalau jadi gue? Kenapa lo pada ketawa, hah? Ya jelas lah. Sekarang lo nih bener-bener aneh ya. Sekarang gini, lo tuh paling gak demen diintilin sama cowok. Sekarang lo ditinggal gitu aja masa lo sewot sih? Aneh gak tuh? Tau. Eh, Nek. Mungkin sekarang siklus lo itu lagi berubah. Perasaan kewanitaannya lu itu udah mulai muncul dan lu udah benar-benar mulai mencintai si Galang itu. Apa? Apa lo bilang? Coba sekali lagi lo bilang sama gue. Mencintai Galang? Gue mencintai Galang. Eh, Cis, gue bilangin sama lo ya. Otak lo tuh sama tau gak sih sama rambut lo kribo. Gue yang ada di otak gue nih, yang ada di otak gue nih bukan Galang tapi Gilang, lo tau gak? Aduh, lu bayangin deh lu, Galang tuh sama Gilang tuh beda banget. Kalau Gilang tuh, Gilang tuh apa ya? Dia tuh gentle banget, dia selalu berusaha untuk melindungin gue, ngerti lo? Jadi bukan Galang, Cis, sekali lagi gue bilang bukan Galang. Oh, gitu masalahnya. Gitu ya. Lu ngerti nggak? Enggak. Sama, tadi. Nus, lu benar-benar bikin gue bingung deh. Lu tuh kemarukan banget ya sama cowok. Dua-duanya lu pengen kuasain. Mendingan gini, sebelum terlambat, lu ambil sikap, Neng. Nah, lu tinggal pilih deh yang lu mau. Kan ada Galang, kan ada Gilang. Nah, serah lu deh tuh, lu mau yang mana. Lo, berdua, sekarang dengerin gue ya. Gue lagi bete banget. Jadi, sekarang lu sama lo masuk ke kamar, ngunci diri deh tuh masing-masing. Jangan keluar sedikit pun suara. Ngerti? Karena baca bibir gue sekali lagi. Gue lagi bete. Ngerti lo? Masuk sekarang ke dalam. Gue lagi bete. Bete nih gue. Jatuh cinta. Gila, cari adikmu ya, tolong cari dia. Kamu janji nak, janji ya, cari adikmu. Istirahat katanya, Mak. Mas Gilang istirahat aja. Biar Mak yang nungguin, ya? Iya, Mas. Biar Mak Otoy aja yang jagain. Good night.
Saya nggak rasa direpotkan kok. Saya malah nggak enak sama kamu dan mama kamu karena nggak nemenin untuk periksa. Sorry ya, saya masih trauma dengan rumah sakit semenjak mama saya meninggal. Nah, terus rencana kamu selanjutnya apa? Jadi, bisnis kamu entertainment? Ya, benar. Saya mempunyai satu production house dan saya baru saja menyelesaikan satu buah iklan buat perusahaan yang besar, for the famous company. Ramzi, kamu bisa menjamin dia 100%? Yap, saya jamin. Dan saya kenal dia cukup lama. Saya yakin dia akan jadi salah satu teman kita yang potensial. Di samping itu, dia masih muda, punya usaha yang oke, dan cukup tampan. Thank you. Oke. Saya pegang rekomendasi kamu. Tapi, kamu harus ingat, kalau ada masalah sama anak ini, kamu juga yang akan punya masalah. Absolutely. I guarantee for it. You don't have to worry about it. Fine? Baik. Kamu saya terima. Tapi, ingat, jangan pernah membocorkan klub kami. Klub kami sangat eksklusif. Hanya orang tertentu yang bisa masuk di sini. Juga ada orang bernama. Yang penting, you cannot ever violate the privacy and the confidentiality of this club. Understood? Yes. Trust me. Absolutely. Maaf mengganggu bapak-bapak sebentar. Saya mau introducing anggota baru di klub kita. Ini Mr. Galang. He's working in the entertainment business. He wants to join with us. I hope after the 2-week trial period, you will accept him. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Is he clear? Bersih. Si Ramzi yang menjamin. Kalau dia bikin masalah apa aja, si Ramzi yang... So, welcome to our club, Mr. Galang. Thank you for the compliment, though. Okay, it seems like they accept you. Yeah? Silakan, join with them. Kalau kamu mau apa aja, silakan pilih sendiri. Okay. Amen! Kita masih bertiga, kurang satu orang lagi. You mesti lengkapi kita, oke? Okay, silakan, join with them. Remember, later you will be accompanied by a beautiful... No problem. Punya modal banyak? Cash saya nggak punya, tapi saya bawa cek. Gimana? Bisa? Oke. Oke. Oke.
duduk. Oke, terima kasih. Nggak aktif. Terus gimana dong? Oh, atau dia sedang bersama sutradara yang siapa sih namanya, aku lupa. Venus. Ah, sama Venus kali. Mungkin dia di rumah Venus. Kamu ada nomor telepon dia nggak? Kamu gimana sih? Kamu kan bosnya. Masa nggak punya nomor telepon dia? Oh iya, sorry ya. Kalaupun punya, ngapain? Kamu nggak bisa telepon. Terus sekarang kita gimana dong? Dan! Cari? Oh, ayo, Mas. Oke. Cepet ya. Cari Galang. Galangnya nggak ada sama saya. Jangan bohong kamu. Sama siapa lagi Galang pergi kalau bukan bersama kamu? Saya yakin dia ada di dalam sekarang dan kamu sembunyikan dia, ya kan? Ntar dulu. Tadi emang Galang sama saya, tapi sekarang Galang nggak sama saya. Tuh, tadi kamu bilang dia nggak bersama kamu. Sekarang kamu bilang tadi dia bersama kamu. Gimana sih? Dengerin dulu ya penjelasan saya. Dari tadi siang sampai jam 7, saya memang sama dia. Tapi abis itu dia pergi sama temennya yang namanya Ramzi, oke?
Saya nggak percaya. Perempuan seperti kamu mana mau ditinggalkan laki-laki seganteng Galang. Saya yakin sekarang dia di dalam di kamar kamu, kan? Perempuan kayak kamu tuh bisanya cuma ngerusak hubungan orang lain aja, tau nggak? Lo jangan ngomong sembarangan ya. Jaga tuh mulut lo. Gue bukan perempuan sembarangan. Lo tuh kali perempuan sembarangan. Kalau kamu bukan perempuan gampangan, nggak mungkin kamu ngerusak hubungan persaudaraan antara Galang dan Gilang. Udah deh, nggak usah banyak dalih. Sekarang mana Galang, hah? Kalau nggak percaya, masuk. Geledah rumah gue, masuk! Baik. Kenapa? Geledah, masuk, ayo. Tolong! Ma, hai! Cari, lo! Mama sakit. Tapi Mas Gilang, saya sumpah Galang nggak sama saya. Tadi emang iya. Kenapa nggak coba telepon ke handphonenya? HP-nya mati. Atau mungkin dia ada di hotelnya, kan? Tari, di mana? Hotel Century, kamar 1501. Kita coba telepon dulu deh. Masuk dulu yuk. Belum pulang? Ya udah, kalau gitu tolong sampaikan sama dia, Pak. Kalau kakaknya nyariin dia dan ibunya lagi sakit. Iya, baik. Makasih. Belum pulang. Hei! Halo, ya, Mon. Hilang. Mon, sakit. Baik, kami permisi. Selamat malam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.